Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimul ulama, para sepuh, para tokoh, para ajengan yang hadir dalam peringatan Haul 6 Syuhada, bil khusus yang menjadi sebab kita berkumpul di tempat ini, Ustaz Asep beserta seluruh jajaran dari pengurus Front Persaudaraan Islam dengan seluruh jajarannya, baik dari relawan maupun seluruh yang mensukseskan acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, para masyayikh, para tuan-tuan guru senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi perjuangannya, dimenangkan segala urusannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan hadirnya kita pada peringatan Haul 6 Syuhada menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, dan yang sudah punya keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ibadallah. Alhamdulillah malam hari ini di wilayah kita di Bogor mengikuti daripada wilayah-wilayah lain yang juga sudah melangsungkan peringatan Haul sekaligus doa bersama untuk kemenangan umat Islam dan kehancuran musuh-musuh Islam. Haul yang hari ini kita peringati merupakan satu representatif kita menunjukkan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
karena peringatan haul Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melangsungkannya. Diriwayatkan dalam Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya beliau mengajak para sahabatnya untuk mengunjungi makam atau makbarah yang memakamkan di dalamnya para sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Nabi ajak para sahabatnya, Nabi ajak keluarganya, Nabi kunjungi makbarah perang Uhud, dan Nabi mengangkat suaranya, Nabi berdoa, Nabi panjatkan salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Nabi sampaikan salam, ucapan selamat, doa keselamatan atas kalian, bima sabartum, terhadap apa-apa yang kalian telah lalui dengan kesabaran kalian. Nabi doakan para sahabat Uhud, Nabi doakan para pejuang-pejuang yang mengorbankan nyawa mereka, yang mengorbankan darah mereka di perang Uhud. Nabi mengutip satu ayat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Allah mengatakan yang Nabi gunakan sebagai doa, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, bima sabartum, terhadap apa-apa yang telah kalian sabar, apa-apa yang telah kalian perjuangkan, dan kalian mendapatkan apa? Fa ni'ma ukbaddar, sebaik-baiknya nikmat adalah mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dalil buat kita, ini menjadi satu bentuk qudwah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang sama dilanjutkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, dilanjutkan oleh putrinya Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Dia ajak semuanya untuk mengunjungi Maqbaratul Syuhada dan menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara untuk sahabatnya dengar, untuk membacakan doa, untuk memberikan apresiasi kepada para sahabat yang sudah menggugurkan nyawanya, menumpahkan darahnya dalam membela Allah, dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala mengunjungi makbarah itu, daripada makbarah Uhud, saat itu beliau mengajak, mengangkat suaranya untuk berdoa. Sebagian sahabat tidak berdoa, saudara. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas marah, Sa'ad bin Abi Waqqas menegur sahabat-sahabat lainnya yang tidak ikut berdoa bersama. Beliau mengingatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, saudara? Mendoakan orang yang lebih dulu dari kita di masa-masa telah wafat mereka merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang ada dalilnya. Alhamdulillah. Bahkan saudara, Al-Habib Salim Syatiri pernah menceritakan, jangankan bicara soal doa khusus, ada seorang dua orang yang saling berselisih selama hidupnya, dia selalu bermusuhan, sampai-sampai saling bermusuhannya itu kebawa sampai sudah wafat. Salah satu dari dua orang ini telah wafat, kemudian yang masih hidup ini mendatangi kuburannya dengan niat ingin menambah daripada azab yang dia terima, karena dia ngerasa selama hidupnya dia dizalimin. Singkat cerita, si orang tersebut itu mendatangi kuburan dan dia bacakan ayat. Ini ayat merupakan perintah Allah kepada malaikat yang ada di neraka untuk menjerat para ahlu neraka.
Bagaimana Allah mengatakan fakhuzuhu thumma ghullu thumma al-jahima sallu. Dalam ayat itu Allah lagi perintahkan kepada malaikat neraka untuk fakhuzu, jamak dia, tarik dia, fagullu dan ikat dia, masukkan ke dalam neraka. Thummal jahima fasallu, masukkan ke dalam neraka, bebesin dalam neraka. Dia berharap baca ayat ini biar ini yang dalam penjadi yang di dalam kuburan tersebut biar lebih dalam nerakanya, biar lebih parah nerakanya. Dia bacakan ayat itu, saudara. Subhanallah. Malam harinya dia mimpi, dia ketemu nih sama yang dia musuhi selama hidupnya. Dalam mimpi itu dia sampaikan apa, jazakallahu khairal jaza, makasih ente udah ziarah makam ana, makasih ente udah bacain dua ayat buat ana, walaupun niat ente untuk menjadikan ayat itu tujuannya memperparah azab tersebut, tapi subhanallah gara-gara baca dua ayat tadi yang niatnya pengen nyiksa, tapi ternyata dua ayat tersebut menjadi sebab orang tersebut tidak disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dua ayat yang niatnya pengen jahat, dia bacain dikirim buat yang ada dalam kubur. Dua ayat itu menyebabkan orang yang dikubur tadi enggak disiksa lagi, saudara. Kalau niat buruk saja menjadi satu nilai positif untuk yang di dalam kubur, apalagi kalau kita membacakan Yasin, kita membacakan Al-Quran, kita membacakan maulid, kita bersedekah, kita melakukan umrah, kita melaksanakan haji, dan kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Ini merupakan satu catatan dan ini menjadi satu amalan yang menjadi satu identitas bagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti saya mau tanya, peringatan haul ada dalilnya atau tidak? Mengirim doa ada dalil atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yakin atau tidak? Ini kita ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Ahlus sunnah wal jamaah, ajaran yang aman, yang murni, yang suci dari berbagai macam hal-hal yang dapat menyebabkan kita dapat terjerumus dalam pemikiran-pemikiran sesat, insya Allah. Makanya alhamdulillah kita punya 6 syuhada, 6 pemuda yang luar biasa, 6 pemuda yang telah menunjukkan rasa mahabbahnya. Dia telah mengorbankan darahnya, dia menjaga zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang bernama Syekh Hamdun, beliau mengatakan, beliau menceritakan, man nadhara bisyaris salaf, siapa orang kalau menelaah, mempelajari sejarah-sejarah orang terdahulu, maka arafa taqsirahu wa takhallufahu, dia bakal tahu bagaimana kekurangan dirinya dan bagaimana keterbelakangan diri dia jika dibandingkan dengan sejarah yang dia pelajari. Syekh Hamdun mengatakan ungkapan tersebut, kalau kita menelaah sejarah umat terdahulu, kalau kita mempelajari orang-orang yang lebih dulu, kita bisa mempelajari, kita bisa nimbang-nimbang, saudara, seberapa jauh sih apa yang kita lakukan, seberapa besar yang pernah kita korbankan. Kita tahu kalau kita sudah mukasir, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mungkin kita belum maksimal dengan baca sejarah, dengan tahu apa yang telah dilakukan umat terdahulu, orang-orang salaf, salafun saleh, kita bisa tahu, saudara, bahwa yang kita lakukan ini lam yasil alam usri mi'syarihim, sepersepuluh yang mereka telah lakukan. Jangankan jauh-jauh daripada para sahabat, para tabi' tabi'in, kita berkaca kepada 6 ini, 6 pahlawan revolusi akhlak. Dia mengatakan cinta dengan Allah, dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, dia baiat mahabbah kepada imam besar. Dia bukan cuma di lisan, saudara,
dia tunjukkan sikapnya, dia korbankan waktunya, dia korbankan darah mereka, dia korbankan nyawa untuk bela Allah dan Rasulnya, untuk jaga zuriat Nabi yang saat ini sedang menjadi musuh, yang saat ini sedang diincar, yang mau dibantai bukan dirinya, keluarganya juga ingin dibantai, saudara. Makanya ketika Syekh Hamdan mengatakan ungkapan ini, Syekh Zakaria Al-Ansari memberikan taklik terhadap ungkapan Syekh Hamdan, saudara. Ketika Syekh Hamdan mengatakan man nadhara ala siyaris salaf arafa taqsirahu wa takhallufahu an dhirril rijal, bahwa orang yang menelaah sejarah salaf maka dia akan tahu bahwa dirinya muqasir, dirinya kurang, dirinya telah tidak sesuai dengan bagaimana standarisasi para rijal, para orang-orang yang telah sukses, saudara. Syekh Zakaria Al-Ansari memberikan taklik catatan terhadap ungkapan Syekh Hamdan. Beliau mengatakan kama fa'ala as-sahabah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat, badalu amwalahum, para sahabat telah mengorbankan harta mereka, wa anfusahum, dan jiwa-jiwa mereka di dalam menjaga agama Allah. Para sahabat betul-betul menunjukkan. Yang menarik, kenapa saya ingin angkat pembahasan ini, saudara? Syekh Zakaria Al-Ansari ketika mendengar siarus salaf, ketika mendengar bahwasanya Syekh Hamdan mengatakan siapa orang yang menelaah sejarah salaf maka dia akan tahu dirinya kurang, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari kasih catatan bahwa bagaimana pengorbanan sahabat, ngorbanin harta, ngorbanin nyawa, kok Syekh Zakaria Al-Ansari enggak cerita tentang sikap lembutnya sih? Kok Syekh Zakaria Al-Ansari enggak bicara soal bagaimana kelembutannya, pemaafnya para sahabat dulu, bagaimana kecerdasan para sahabat, bagaimana cerdiknya para sahabat, bagaimana setianya para sahabat. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansari mengutip dari sisi pengorbanan para sahabat, saudara. Mengutip bagaimana mereka ngorbanin harta, ngorbanin nyawa, menjadi titik bagaimana kita menelaah, mempelajari sejarah untuk bisa ngitung-ngitung iman kita, ngitung-ngitung sejarah kita, hingga akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansari menekankan bagaimana para sahabat mereka telah menerapkan apa yang Allah sampaikan, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih, faminhum man gada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minina, dari orang-orang beriman, rijalun, terdapat orang-orang, sadaku ala ma ahadullah alaih, mereka telah jujur, mereka telah benar-benar menjalankan apa janji mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk kesaksian mereka? Apa bentuk jujurnya mereka? Apa bentuk kalau mereka telah betul-betul menjalankan janji mereka terhadap Allah? فَمِنْهُمْ مَنْ غَضَ نَحْبَهُ, di antara mereka ada yang telah mengorbankan nyawanya. Di antara sahabat, mereka korbankan nyawa mereka. Ini kelompok yang Allah katakan فَمِنْهُمْ مَنْ غَضَ نَحْبَهُ, dan ini yang dimulai oleh Allah, menunjukkan rasa sidiknya, menunjukkan rasa betul-betul kalau dia telah menjalankan janji dia kepada Allah, sebagaimana kita diminta, ditanya oleh Allah, alastum birabbikum, ruh kita ditanya oleh Allah dan ruh kita menjawab galu bala. Sebelum ruh ini melekat dengan jasad kita, kita sudah diminta janji oleh Allah, kita sudah diikat oleh Allah, kita sudah diikat janji kita sebelum ruh itu melekat pada jasad ini, saudara. Makanya Allah katakan minal mu'minina rijalun sadaku ala ma ahadullah alaih, di antara orang-orang beriman terdapat di antara mereka yang betul-betul jujur, yang betul-betul sidik, yang betul benar-benar menjaga janji dia dengan Allah. Apa bentuk betul-betul janjinya? فَمِنْهُمْ مَنْ غَضَ نَحْبَهُ, di antara mereka ada yang korbanin nyawanya. Sahabat telah membuktikan, tabi'in sudah membuktikan. Hari ini kita melihat 6 syuhada menjadi bukti
mereka telah sadaku ala ma ahadullah alaih, sehingga wajar dan wajib untuk kita berikan apresiasi, saudara, bagaimana dia telah mengajarkan kepada kita bagaimana betul-betul menunjukkan kesetiaan kepada Allah, menunjukkan kesetiaan kepada Rasul, sehingga wajib untuk kita memberi apresiasi kepada mereka dengan memberikan faham, memberikan pahala, memberikan doa, membacakan yasin, membacakan maulid, untuk kita kirimkan pahalanya kepada mereka sebagaimana para pahlawan yang memerdekakan negeri ini, itu menunjukkan kekuatan mereka di dalam keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Yang menarik setelah itu Allah sebut apa? Wa minhum man yantazir. Setelah kelompok orang yang betul-betul baik terhadap menjalankan janjinya kepada Allah, wa minhum man yantazir, kelompok orang yang menunggu. Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan makna man yantazir adalah yantazir nusr, kemenangan, wa yantazir syahadah. Yang ditangga, yang diminta menunggu, yang dikatakan yantazir menunggu, menunggu apa? Menunggu kemenangan dari Allah atau menunggu syahadah yang Allah janjikan, saudara. Bukannya kabur, bukannya lari, tapi mereka tetap yantazir, menunggu, mencari kemenangan dari Allah, menunggu syahadah yang Allah siapkan, karena mereka tahu syahadah itu agung di sisi Allah, mendapatkan syahid itu besar anugerahnya, besar pahalanya, anugerahnya bukan buat dirinya saja, buat orang lain didapatkan, saudara. Dalam salah satu hadis, minimal 6 perkara yang akan diperoleh oleh syuhada. Yang pertama, ghufira dhunubuhu fi awwali saqatatid damu, diampunkan dosa-dosa para syuhada sejak tetesan pertama darah itu jatuh ke atas muka bumi. Ketika darah itu jatuh, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Enggak sampai di situ, saudara. Di dalam kuburnya, dia tidak lagi ditanya oleh malaikat. Tidak perlu ditanya lagi di dalam kubur. Tidak mendapatkan siksa kubur. Dia aman daripada siksa kubur. Dia aman dari pertanyaan di dalam kubur. Bahkan, saudara, mereka dipakaikan daripada mahkota yang mahkotanya berisi yakut, batu permata, yang batu permata tersebut, satu batu permata punya nilai lebih baik daripada dunia beserta isinya, saudara. Satu batu permata, dan itu begitu banyak permata di atas mahkota yang dia dikalungkan di atas kepalanya, saudara. Bahkan enggak sampai di situ, dikala semua makhluk dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad berada dalam ketakutan setelah dibangkitkan fi yaumil faza, para syuhada yu'aminuhumullah, Allah amankan mereka, Allah berikan naungan mereka, tatkala semua orang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan mengerikan, saudara, mereka mendapatkan jalul khusus, dapat keamanan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sampai di situ, saudara. Bukan dia aman untuk dirinya, dia dapat memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dia bisa selamatkan ayahnya, dia bisa selamatkan ibunya, dia selamatkan gurunya, dia selamatkan saudaranya, dia selamatkan teman-temannya, saudara. Karena pengorbanan yang dia lakukan, dia dinikahkan dengan huril ain, dia masuk surga dengan tempat khusus, dia tidak dihisab. Makanya limadha sumiya syahidu syahida, li'anna Allah wal malaikatu takunu syahidan alaihim bil jannah. Karena Allah dan malaikat jadi saksi dia untuk masukkan dia ke dalam surga, makanya dia tidak perlu lagi diperiksa di alam kubur, dia tidak perlu lagi dihisab, dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Anugerah dari Allah, saudara.
anugerah dari Allah. Dan kami meyakini mereka enam syuhada ini bukan berarti kita ragu mereka syahid. Enggak, saudara. Kami meyakini mereka syahid. Mereka minas syuhada. Kami telah mengetahui betul syuhada itu ada tiga syuhada. Ada syuhada dunia wal akhirah. Ada syuhada il akhirah. Ada syuhada id dunia. Syuhada dunia wal akhirah itu yang tidak perlu dimandikan, itu yang tidak perlu dikafani, itu yang langsung dimakamkan. Mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan medan tempur ketika melawan musuh-musuh Allah. Mereka niat hanya mencari ridha Allah, bukan mencari rampasan perang, bukan mencari pujian. Mereka-mereka ini yang terhitung syahada fid dunia wal akhirah. Makanya mereka tidak perlu dimandikan. Makanya para ulama mengatakan, kenapa sih mereka enggak perlu dimandiin, mereka enggak perlu disolatin, mereka enggak perlu dikafanin? Karena mereka sebenarnya enggak mati. Orang yang enggak mati enggak perlu disolatin. Orang yang enggak mati enggak perlu dimandiin. Orang yang enggak mati tidak perlu untuk dikafani, saudara. Wala tahsabanna من الذين يقاتلون في سبيل الله أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kau kira orang yang mati gugur di jalan membela Allah Subhanahu wa taala mereka dikatakan matilah. Mereka hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki khusus dari Allah. Makanya mereka para syuhada, mereka mendapatkan keagungan, saudara. Adapun jenis syuhada yang kedua, syuhada il akhirah. Mereka bukan berperang melawan musuh-musuh Allah. Mereka mati syahid. Walaupun mereka tetap dikafani, mereka tetap dimandikan, mereka tetap disolatkan, tapi di sisi Allah mereka dicatatkan sebagai mati dalam keadaan syahid. Ini yang kata Nabi Muhammad, paling banyak syuhadaku. Orang yang mati dalam keadaan mabutun, mati dalam keadaan gharqa, tenggelam dalam musibah, dalam bencana. Termasuk orang yang mati dalam keadaan al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan termasuk orang yang mati buhubbi ahli baiti rasulillah. Orang yang mati dalam keadaan cinta kepada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka enam syuhada, mereka mati karena cinta kepada zuriat Nabi. Mereka mati ketika menjaga imam besar kami. Mereka mati ketika menjaga seorang zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita yakin kalau mereka mati dalam keadaan syahid, syahidnya syahidul akhirah. Adapun syahidud dunia adalah orang yang berjuang melawan musuh-musuh Allah, tapi niat perangnya pengen dipuji, niat perangnya pengen dapat harta rampasan perang. Walaupun matinya dia tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolati, tetapi di sisi Allah tidak ditulis sebagai seorang syahid. Dia akan dibangkitkan, dia akan ditanya, kau telah berperang. Ya, betul, tapi kau berperang bukan karena Allah. Kau berperang karena ingin dipuji sebagai seorang pejuang. Kau berperang ingin dianggap pemberani. Dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Sehingga kau tidak mendapatkan pahala sebagai seorang syahid di akhirat. Dan mereka ini kenapa kita kategorikan sebagai syahid? Karena kita meyakini bahwasanya minimal ada dua karomah. Ada dua kelebihan. Kenapa enam syuhada ini kita yakini sebagai seorang syahid? Karena yang pertama, saudara, upaya menutup daripada kasus ini sejak awal kasus KM50 terjadi sampai detik ini, upaya itu terus-menerus terjadi, saudara. Dia datangi para keluarga syuhada untuk tutup mulut. Dia dijanjikan uang ratusan juta. Keluarga tetap tegar, tetap sabar, tetap melawan. Mereka tidak mau dibeli nyawa anak mereka dengan uang yang sangat-sangat hina, saudara. Mereka berupaya untuk tutup kasus ini. Dia merayu imam besar kita. Lagi-lagi imam besar kita tetap tegar dan sabar. Ini bukan perkara untuk bisa ditawar-tawar. KM50
sebagian para ahli bicara mengatakan hada miftahun nasr lil ummah Indonesia. Ini tanda kunci kemenangan umat. Matinya nafsu ada, gugurnya mereka adalah kunci kemenangan umat Islam di Indonesia. Allah sudah bukakan pintu kemenangan untuk kita, saudara. Mereka menjadi pahlawan revolusi akhlak. Mereka menjadi kunci kemenangan kita. Ya, sebentar lagi kita akan lihat kemenangannya, saudara. Mereka miftahun nasr. Mereka pahlawan. Mereka menunjukkan perjuangan mereka. Upaya memadamkan kasus ini enggak berhenti-berhenti, saudara. Tapi subhanallah, Allah punya kehendak lain. Allah punya iradah yang berbeda. Mereka bukan saja telah blunder, bukan saja telah melakukan langkah yang salah. Langkah-langkah salah tersebut enggak lain enggak bukan adalah karamatus syuhada. Itu adalah bentuk pertolongan Allah. Kalau seandainya kita berpikir, kita menghayal, andai saja mereka setelah mengeksekusi 6 syuhada, mereka kuburkan di satu tempat, mereka tutup mulut, mungkin sampai detik ini kita tidak pernah mengetahui jasad mereka di mana, saudara. Tapi subhanallah, Allah bukakan lisan mereka. Mereka mengakui kalau aparat yang membunuh, aparat yang menjiksanya. Dia mengakui kalau ini satu gerakan yang terukur. Ini gerakan yang ada perintahnya, ada arahannya. Subhanallah, Allah bukakan mulut pelakunya, saudara. Allah bukakan orang yang mengeksekusinya. Allah sampaikan, Allah bukakan para pelakunya. Tanpa mesti capek-capek kita cari tahu, saudara. Saya mau tanya, ini anugerah siapa? Ini anugerah siapa? Ini pemberian siapa? Allah. Allah yang berikan jalan ini terbuka, saudara. Dan mereka berupaya, mereka datangi toko-toko kiai-kiai ke daerah-daerah. Mereka minta kiai tanda tangan untuk menyetujui pembunuhan 6 syuhada, bahwa itu adalah perlakuan yang benar untuk para terorisme, saudara. Tapi alhamdulillah kiai-kiai kita tidak mau nanda tanganin, saudara. Mereka sumbang pondok pesantren mereka, mereka beri semen, mereka beli beras, mereka bantu, tapi mereka tahu karena perkara membunuh nyawa satu orang beriman itu bukan perkara sepele, saudara. Bahkan Nabi mengatakan la taqifanna, jangan berdiri dekat-dekat dengan pembunuh, karena dia di bawah naungan laknat Allah. Dia di bawah murka Allah. Jangan diri dekat-dekat dengan mereka. Mereka terlaknat. Mereka di bawah murka Allah. Jauh-jauh para pembunuh, saudara. Allah bukakan ini, saudara. Dan ini bentuk karamah. Ini bentuk anugerah nusrah dari Allah. Maka kita yakin kalau mereka para syuhada, kalau bukan mereka para syuhada, mungkin cerita bisa beda, saudara. Mungkin cerita enggak seperti ini. Mungkin kasus ini akan cepat untuk ditutupnya. Tetapi sampai detik ini mereka berupaya. Maka saat ini mereka sedang cuci tangan, tangan mereka yang berdarah. Mereka datangi toko-toko. Mereka datangi maulid-maulid. Mereka datangi majelis-majelis. Mereka datangi tokoh-tokoh. Maka diingatkan kepada para tokoh-tokoh di Bogor, jangan mau terima pembunuh, jangan mau datangi, jangan terima mereka-mereka yang terlibat KM50, jangan sampai kita terlibat menjadi salah satu orang yang mendukung, saudara. Imamul Haddad mengingatkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, iyyaka bil mudahana, jauh-jauhlah kalian daripada mudahana. Fa innaha minal jaraib, karena mudahanah itu adalah termasuk penjilatan yang berbau kriminalitas. Imam Haddad mengatakan iyyaka bil mudahana, hati-hati terhadap menjilat, terhadap mudahana. Fa innaha minal jaraib, karena mudahanah itu bagian daripada kriminal. Kenapa? Apa itu mudahana?
Alhamil wa ala sukuti ala khawfi bifawati limalin wa jahin wa naf'in. Apa yang disebut mudahanah? Siapa yang dikategorikan penjilat? Orang yang terdorong diam gara-gara takut kehilangan harta, tahta dan manfaat. Kalau dia takut untuk bersikap, takutnya gara-gara takut kehilangan harta, dia punya majelis takut majelisnya enggak bisa jalan, dia punya pondok pesantren takut pondok pesantrennya ditutup, dia takut kalau tahtanya hilang, dia takut kalau manfaatnya hilang gara-gara sikap tersebut. Kata Imamul Haddad, tu'tabar minal mudahanah, dikategorikan penjilat. Yang enggak lebih parah dari itu, beliau melanjutkan, orang yang dikategorikan sebagai mudahanah maka dia terhitung sebagai orang yang melakukan kezaliman yang dia takut untuk bersuara tersebut. Saudara, kalau kita terima orang-orang yang terlibat KM50 apapun dalihnya, saudara, gara-gara takut kalau ditolak kita diancam, takut karena faktor-faktor tertentu, hati-hati saudara, kita terhitung sebagai mudahanah. Kita terhitung, dicatat amalan kita sebagai pendukung orang yang telah membunuh, pendukung terhadap orang yang sudah membantai 6 syuhada. Kita enggak ikut membunuh saudara, tapi kita berdiri dengan para pembunuh 6 syuhada. Iyyaka bil mudahana, hati-hati dengan penjilat saudara. Ini yang nyampaikan Imamul Haddad. Salafuna saleh, bukan kita yang ngomong saudara. Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Muawana setelah bab Amir Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Makanya Imam Haddad menyampaikan ada 4 perkara. Ini kalau 4 perkara ini ada di satu negeri, maka penjara penuh dengan orang jahat, masjid penuh dengan orang baik. Tapi kalau ini 4 perkara enggak ada, maka jangan heran kalau masjid penuh orang jahat, penjara penuh orang baik. Apa saudara? Yang pertama, orang melakukan maksiat enggak ada lagi rasa takut. Kalau di satu wilayah orang maksiat, dia mabok, dia berzina, dia minum minuman keras, saat dia bermaksiat tidak ada rasa takut, maka jangan salahkan kalau masjid penuh dengan orang jahat, penjara penuh dengan orang baik. Dia tidak lagi merasa takut, enggak ada yang menakut-nakuti dia untuk dia melakukan maksiat saudara. Dia jadikan maksiat itu barang biasa. Dia tidak ada lagi rasa takut. Dia tidak lagi mengerikan melakukan satu kemaksiatan. Kata Imam Haddad, jangan heran kalau masjid penuh dengan orang jahat, penjara penuh dengan orang baik. Yang kedua, imamun adilun, imam yang adil. Kalau satu wilayah, satu negeri ada imam yang adil, masjid penuh orang baik, penjara penuh dengan orang jahat. Pemimpin yang adil akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Bagaimana Nabi SAW pernah dirayu oleh Usamah ibn Zaid yang saat itu mendengar ada seorang wanita perempuan berdarah biru yang melakukan pencurian yang sudah memenuhi nisab untuk dipotong tangannya, tapi dia berusaha berupaya untuk meminta dispensasi hukum. Dia membujuk kepada Usama bin Zaid untuk minta kompensasi kepada Nabi. Saat itu lagi majlis duduk biasa-biasa saudara, Usama bin Zaid bisik-bisik kepada Nabi. Ketika Nabi dengar ucapan Usama bin Zaid, Nabi memerah wajahnya, Nabi marah,
Nabi berdiri naik ke atas mimbar, Nabi berkhutbah, inna makana ahlaka qauma qablakum, sesungguhnya telah binasa kaum sebelum kalian. Idza saraka fihim syarif taraku, kalau ada pejabat, kalau ada orang yang tinggi nasabnya, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya, melakukan pencurian tapi tidak dihukum. Wa idza saraka fihim dhaif, tapi kalau orang lemah, rakyat jelata, tidak punya tahta, bukan bagian dari penguasa, melakukan kesalahan.